Ya, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke saluran Huaco. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ini, sila subscribe ke Huaco channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya postkan video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sila subscribe sekarang dan kita tengok berita yang gempar ini sekarang juga. Ya, berita tentang Mahathir terbukti semakin sakit. Jom kita tengok. Walaupun pengarah komunikasi amanah Khalid Samad minggu lalu menegaskan serangan Tun Mahathir Mohamad terhadap Anwar Ibrahim adalah sesuatu yang tidak perlu dan tidak membantu kepada apa jua usaha menjernihkan politik negara kerana musuh sebenar semua pihak ketika ini adalah Muhyiddin Yassin, tetapi bekas Perdana Menteri itu tetap dengan kedegilan tahap gabannya. Terdapat Tun Mahathir kini seperti orang tua degil lagi keras kepala yang tidak lagi mahu mempedulikan nasihat daripada sesiapa. Lebih-lebih lagi, dengan membaca tulisan terbaru Tun Mahathir yang masih cuba menyalahkan Anwar sambil meletakkan dirinya betul belaka dalam semua perkara dalam kemuluh politik berkaitan dirinya, jelas beliau kini sedang mengalami sakit yang tiada ubatnya lagi di dunia ini. Sakit itu ialah dendam dan dengki kepada Anwar dan ketakutan Presiden PKR itu sampai jua akhirnya ke kerusi Perdana Menteri. Wow. Sebagaimana beliau memecat Anwar pada tahun 1998 sehingga kemudian sanggup menampak ke mahkamah untuk berbaik dan menghantar Tun Daim Zainuddin ke penjara Sungai Buloh, semuanya adalah rencana untuk menghalang bekas musuhnya daripada menjadi Perdana Menteri. Sakitnya itu pula tidak mustahil tambah menjadi-jadi. Mungkin telah mula mengganggu tidur Tun Siti Hasma Ali lantaran melihat Anwar semakin hampir ke puncak kuasa berdasarkan perkembangan politik semasa kebelakangan ini. Kiranya Belanjawan 2021 ditolak dan cadangan mengadakan pilihan raya umum pula tidak akan diterima berikutan ancaman COVID-19 masih melanda, tentulah pertukaran kerajaan merupakan satu-satunya pilihan yang wajar yang akan dipertimbangkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tidak mungkin juga usul darurat dapat dikemukakan semula oleh Muhyiddin kerana ia sudah pun ditolak Agong sebelum ini. Lebih sakit lagi derita Tun Mahathir kerana usaha menolak Belanjawan 2021 yang boleh membawa kepada pertukaran kerajaan itu berlaku berikutan adanya persamaan perjuangan antara Anwar dengan Najib Razak, kini pengerusi BN BBC. Kedua-dua Anwar dan Najib dilihat senada tidak akan menyokong Belanjawan 2021 jika isu pengeluaran KWSP tidak diberi kebenaran dan moratorium pinjaman bank tidak dilanjutkan. Dalam seluruh pembuluh darah Tun Mahathir sekarang, selain Anwar adalah musuhnya sampai mati, Najib juga termasuk dalam kategori yang sama. Sebab itu, dalam perbahasan Belanjawan yang diserang Tun Mahathir adalah Najib, bukannya Muhyiddin yang selalu disebutnya sebelum ini telah mengkhianatinya. Di ketiga orang lain, semakin menginjak tua menjadi semakin pemaaf dan mengurangkan musuh, Tun Mahathir sebaliknya kian menambah koleksi musuhnya. Maka, terus menyalahkan Anwar dan menghujahkan dirinya betul belaka adalah cara Tun Mahathir untuk menagih simpati bagi dirinya sambil mengharapkan Presiden PKR sentiasa terhalang menjadi Perdana Menteri. Tujuan menghalang Anwar itu pula tentulah dengan maksud mahu mempromosi dirinya sekali lagi buat kali ketiga untuk menjadi Perdana Menteri. Barangkali boleh gila dibuatnya Tun Mahathir kali ini, kiranya
Tertakdir panjang usianya dapat melihat Anwar menjadi Perdana Menteri sambil diberi ucapan tahniah oleh Najib dan juga Zahid Hamidi kemudiannya. Sementara itu, Mahathir semakin di mana usia semakin sakit derita hatinya, Anwar pula tergambar bertambah tenang, ceria dan gembira dengan aktiviti harian seperti bersenam, membersihkan kawasan rumah, bermain dengan cucu, sambil tidak mengabaikan sama sekali tanggungjawabnya sebagai wakil rakyat dan pemimpin politik yang aktif sepanjang masa. Kuncinya ialah Anwar tidak pernah berdendam, sentiasa berlapang dada, reda dengan ketentuan Tuhan serta tiada dengki, iri hati, jauh sekali ada melakukan khianat sesama rakan sendiri. Sebab itu, yang meroyan dan yang bertambah sakit hari demi hari hanyalah Tun Mahathir. Manakala Anwar, lihat saja wajahnya, sentiasa saja ceria dan gembira. Dan akhirnya, pastilah Tun Mahathir akan bertambah-tambah sakitnya lagi apabila segala serangan dan kata-katanya terhadap Anwar tidak disambut walaupun sepatah pun oleh ketua pembangkang itu. Kata-katanya tak berubah seperti angin perut yang busur dan memuakan. Kesiannya, sedih tak terhingga kalau kita ada apa-apa atau atur seperti itu. Artikel ini di-sharekan oleh Syamuddin.com. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan jumpa pada masa akan datang tentang perkembangan semasa politik di negara kita. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke channel saya. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.